Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan channel saya Imronse. Imronse spasi se huruf kecil ya. Teman-teman, kali ini kita masih mengadakan servis kendaraan ya. Di mana servis kendaraan ini harus dilaksanakan secara rutin ya, per 5.000 km ya. Kilometer sudah tercapai 5.000, kita wajib mengganti olinya ya. Atau belum tercapai 5.000 tetapi waktunya sudah 6 bulan, maka kita juga sama harus mengganti. Jadi antara dua ini ya, 5.000 km atau 6 bulan, waktu 6 bulan, mana yang duluan ya. Jadi kalau sudah 6 bulan walaupun belum tercapai 5.000 km harus diganti. Atau belum 6 bulan, belum mencapai waktu 6 bulan tapi kilometer sudah mencapai 5.000, maka semuanya harus diganti dan servis. Ya, jadi kita harus ganti oli dan ganti filter ya, oli dan filternya. Kemudian kita bersihkan juga kendaraan kita, terutama untuk busi-businya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RMT Kreator Buat Senyum dan Tertawa mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga buat channel Imronse. Semoga channel Imronse semakin sukses. Semangat terus dan dukung channel Imronse dengan cara like, share dan juga subscribe. Imronse. Hoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya channel Iwan Setiawan mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk channel Imronse. Semoga channel Imronse lebih maju lagi ke depannya dan makin banyak penggemarnya. Channel Imronse, uhuy. Pada teman-teman yang sudah subscribe channel Imronse, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, tolong di subscribe ya, supaya channel Imronse tetap eksis. Teman-teman ya, jadi ternyata hitam banget nih businya ya, karena sudah 6 bulan, hampir 5.000 km ya. Tapi belum sih, belum 5.000 gitu ya. Tapi ini sudah mendekati 5.000, kita sudah antisipasi, kita ganti duluan nih. Ternyata udah hitam banget ya. Ya, jadi kita bersihkan ya. Semua teman-teman. Nah, kalau nggak dibuka tutupnya airnya nggak keluar. Jadi di sini harus dibuka seperti di sini teman-teman ya. Ini kita mengganti filternya. Oke, nah ini masih oke teman-teman ya. Nah, jadi kita kembali pasangkan ke posisi sebelumnya. Kita pasangkan kembali seperti di sini, lalu kita pasangkan kembali ke
posisinya kembali. Alhamdulillah, servis kita sudah selesai ya. Dalam keadaan sudah normal kembali ya. Jadi hari ini kita ganti oli, ganti filter oli, ganti filter udara, kemudian membersihkan busi, mengganti air radiator, pokoknya komplit deh ya. Ini tinggal air aki lagi, sementara air akinya masih normal ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa dukungannya kepada channel Imronse dengan cara like, share, and subscribe tentunya, untuk memberikan semangat kepada channel Imronse agar tetap eksis memberikan informasi terkini dan akurat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.